dari masa yang sudah lewat. Bersyukur adalah suatu tindakan atau ungkapan terima kasih karena sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur adalah rasa menghargai atau respon yang baik yang ditunjukkan oleh penerima kebaikan, bantuan atau kesehatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Makna dari bersyukur adalah suatu sifat manusia yang merasa cukup saat mendapat suatu nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Bersyukur adalah cara menyampaikan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Tidak selalu memaksakan untuk memiliki sesuatu apa yang tidak kita punya. Jadi, cukup hanya dengan memiliki sesuatu yang sederhana tapi kita bisa dapat bahagia. Dan terima kasih kepada Allah atas segala nikmat dan kesehatan. Juga nikmat-nikmat yang lain. Menerima segala hal yang telah diberikan oleh Tuhan dan harus menerimanya dengan ikhlas, sabar, dan tabah. Merupakan emosi bagi seorang dalam membukakan rasa puas terhadap nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Menurut saya, bersyukur adalah sebuah perbuatan yang patut kita lakukan karena bersyukur merupakan tanda kita menghargai, menghormati, dan mensyukuri dan berterima kasih atas nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Saya bersyukur karena telah diberikan kesehatan. Jadi berupa materi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Saya sangat bersyukur masih bisa berkumpul dengan keluarga karena di luar sana banyak sekali yang tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Masih diberi nafas oleh Tuhan. Yang kedua, masih bisa makan dan minum. Yang ketiga, masih bisa berkumpul dengan orang yang kita sayangi. Saya bersyukur karena dengan adanya di rumah ini, saya lebih banyak istirahat, tidur, belajar, dan lain-lain. Saya tetap mengobrol dengan teman-teman via WhatsApp atau Instagram, jadi tetap ngobrol walaupun kondisi yang saat ini tidak memungkinkan. Saya bersyukur karena saya dan keluarga saya masih diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah. Saya bersyukur karena saya dan keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi seperti ini saya harus selalu tetap bersyukur. Satu, saya bersyukur karena adanya kebijakan di rumah saja. Jadi saya jauh dari ancaman COVID-19. Saya bersyukur karena saya masih bergembira di tengah karantina ini.